Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasna Teknik. Di video kali ini saya sedang menangani sebuah mesin penggerak Honda GX160 ya. Ini kendalanya itu campur olinya itu campur dengan bensin ya, atau bensinnya masuk ke ruang oli ya teman-teman. Dan ini cara mengatasinya seperti apa? Di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengatasi mesin penggerak ya untuk Honda GX160, GP160 dan sejenis ataupun merek yang lainnya dengan kendala oli campur dengan bensin atau oli bensin masuk ke ruang oli ya teman-teman. Dan ini kita akan buka dulu di bagian tutup olinya ini teman-teman. Ini sangat banyak bensinnya ya, ini udah banyak sekali bensin yang campur masuk ke dalam ruang oli ini. Ini udah saya buang tadi sedikit dan ini masih ada bensin yang masuk ke ruang oli ya teman-teman. Dan ini di bagian sampingnya ini udah lama banget ya, nggak dipakai mungkin. Dan mesin ini digunakan untuk penggerak sprayer atau cucian ya teman-teman ya. Dan ini juga yang punya udah menggantikan, udah melakukan pergantian ya, udah melakukan pergantian pada karburatornya. Ini udah diganti dengan karburator yang baru ya. Memang benar sih kalau bensin campur oli itu kendalanya di bagian karburator, tapi ini udah ganti karburator masih tetap saja seperti itu. Padahal karburatornya ini udah baru, katanya memang baru beli berapa hari, tapi masih sama hasilnya. Olinya, bensinnya tetap masuk ke ruang oli dan ada campuran olinya. Jadi ketika ditarik itu melepek itu malah nggak hidup teman-teman, dan businya itu hitam. Oke, kita akan langsung aja bongkar ya teman-teman seperti apa dan bagaimana cara untuk penanganannya. Ini karburatornya udah saya lepas ya ini, dan kita akan coba cek di bagian ini ya, pembuangan ininya, dilihat aliran bensinnya, bensinnya seperti apa ya teman-teman. Kita akan bongkar dulu bagian karburatornya ini. Ternyata setelah saya bongkar seperti ini nih, kotor sekali nih teman-teman. Padahal ini masih baru ya, tapi kayak ada bekas bensinnya ini kotor sekali. Mungkin di bagian tangki bensinnya ini ada ya apa, udah berkarat juga bisa, ataupun nggak ada saringannya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih ya, nih hitam seperti ini. Ini untuk bensin seperti ini pasti masalahnya ada di bensinnya ya. Kalau enggak ya di bagian filter udaranya enggak ada busanya juga bisa ya. Nanti kita akan cek seperti apa keluhannya dan apa yang harus diperbaiki ya teman-teman. Dan setelah dicek semuanya ini, ternyata tangki bensin ini berkarat ya. Otomatis kalau dimasukin bensin nanti karatnya akan turun lewat sini ya, lewat selang bensin ini. Ini harus dibersihkan dulu, dicuci sampai bersih dan dibuang karatnya teman-teman. Terus nih karatnya dari tangki bensin yang tadi nih, banyak sekali karat ini yang menyebabkan walaupun karburator baru nanti juga akan terus-terus seperti itu. Dan ini busa filternya juga seperti ini, udah sangat rapuh ya nih, dipegang sampai tangan ini ya juga ambrol teman-teman ya. Ini juga bisa menyebabkan kotoran yang masuk ke karburator ya. Ini juga, ini enggak ada pilihan lain sekarang, diganti untuk busa filternya ini. Dan kita akan bersihkan karburator ini ya, dari sisa-sisa kerak dari tangki bensin dan busa filter yang masuk ke sini. Dan ini yang menyebabkan apa, oli campur bensin di jarum karburatornya yang tidak bisa menutup karena di tempat jarum karburator ini tertutup oleh kotoran, sehingga yang harusnya bensin tertahan karena jarum ini, lubang tempat jarum ini ada kotorannya, jadi bensin nggak bisa tertahan. Dan di saat klep itu kondisi membuka, jadi posisi kran bensin di on kan, nanti bensinnya akan langsung lari kepada ruang bakar ataupun ke ruang oli ya teman-teman. Itu yang menyebabkan bensin campur dengan oli. Ini udah saya bersihkan semuanya ya, ini udah seperti ini. Kita akan cek dulu hasilnya seperti apa teman-teman ya. Jangan langsung dipasang ini, jangan langsung ditutup ya teman-teman. Ini seperti ini saja ya teman-teman, bisa cek seperti ini saja. Nanti kita akan langsung pasangkan ini ke selang bensin. Dan jangan lupa tangki bensin dibersihkan dulu ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan.
Dan nih pasang seperti ini, dikasih celah seperti ini teman-teman. Jangan langsung mepet masangnya ya, dikasih celah seperti ini. Dan ini bisa teman-teman diamkan ya, kurang lebih ya 10 menit. Apakah bensin masih keluar lewat sini atau tidak. Dan kran bensin juga jangan lupa teman-teman di on-kan seperti ini ya. Kalau cuk mau ditutup nggak apa-apa, seperti ini juga nggak masalah. Ya, posisi kran bensin on seperti ini. Kalau cuk sini nggak apa ngaruh ya teman-teman, mau cuk seperti ini nggak apa-apa, mau seperti ini juga nggak apa-apa. Dan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit ya. Hasilnya seperti apa? Kalau nggak ada bensin yang jatuh atau tumpah ke tanah, ke lantai ini, berarti ini udah benar karburatornya. Kalau lebih lama lagi teman-teman ngetes, nah juga nggak masalah ya. Ini seperti ini teman-teman cara ngecek ya untuk bensinnya, supaya ngecek dulu ya seperti ini, nanti bensin akan jatuh ke lantai atau tidak. Diamkan selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman, lebih lama lagi itu lebih bagus ya teman-teman ya. Seperti ini caranya ngetesnya. Nah, langsung dipasang, tes dulu ya. Kalau udah benar-benar hasilnya oke, nanti kita akan langsung cobain ya teman-teman. Ini udah saya pasangkan semua dan dites selama 10 menit lebih ya, dan hasilnya juga nggak keluar bensinnya, dan saya akan tes dulunya seperti apa teman-teman. Ya, seperti itulah tadi teman-teman hasilnya ya, udah bisa normal kembali dan bensin udah nggak campur dengan oli lagi. Dan seperti itu cara untuk mengatasinya ya. Jadi teman-teman jangan langsung udah dibersihkan karburator, tangki bensin dibersihkan dan busa filter diganti, jangan langsung ditempelkan dipasang ya. Walaupun mungkin itu jadi, tapi langkah lebih baiknya dicek dulu ya, didiamkan selama berapa menit ya, kurang lebih 10 menit. Nanti kalau nggak ada bensin yang keluar dari celah itu, berarti itu udah bener ya teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.